Ada lagi dari yang lain? Ini yang paling ganteng. Nah, ini yang paling ganteng. Kalau malam hidup? Kalau pagi tahu saya. Oh, Papi is here. Siapa? Standing here. Jadi mati, berarti semua geser kemari, kamu pindah kemari. Geser kemari. Jadi muter. Halo, jadi mati? Iya. Oke, now David Andi, action. Bismillahirrahmanirrahim. Button subscribe. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalal. Wa sallallahi Muhammad wa alihi al-madruyahu al-milad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Ya Rahman. Mengambil asma Al-Majid, asma tadi, sekajaran. Ya Rahman, para pemateri. Productive skill. Kalau listening dan reading itu
perspektif, skill yang diterima, yang mungkin bisa waktu rendah atau juga bisa belajar mandiri. Tapi yang produktif skill ini ya, menulis dan yang bicara, kita perlu sparring, kita perlu lawan, kita perlu partner. Jadi sebentar, inilah waktunya. Kita akan melatih bahasa Inggris kita berhubung 2 sebulan ke depan kita akan mulai bahasa Inggris itu. Tiga lakukan dulu untuk kasih ini. What I want is, yang saya inginkan adalah kalian aktif. Belajar bahasa itu bukan hanya kalian memiliki memori yang baik untuk merekam dan menghafal, tapi bagaimana mengeluarkan, memproduce ingatan kalian bahasa Inggris kalian dengan baik. Tentunya bisa juga memberikan tips kalau dapat apa tipsnya, which cuek is the best, betul ya kan? Cuek is the best, cuek itu paling baik dalam belajar bahasa, harus berani ngomong, berani cara itu harus dikeluarin dulu aja, jangan dipendamin. Semakin kau pendam, semakin gak dapat apa-apa. Bahasa harus dipraktekan, kata-kata, terlatih, bisa karena biasa. Now, sudah di dalam tangan ini ya, Ustaz punya materinya yaitu tentang ya kenyataan. Oke, di sini ada dialog. Dialog ini memerlukan keaktifan kalian untuk bicara kepada partner kalian. Oke, ada 2 orang, namanya David dan Andi. Karena ini perdana, kita bicara tentang perkenalan. Kalau perkenalan biasanya lama, ditanya dari mana, ya kan? Asli mana gitu ya, in English, something like what's your name, where are you from, gitu ya. Nah, langsung saja, saya akan berikan ini. Ini kan, dipahami, ingat ini kan, semua terus mempraktikkan dalam speaking kalian. Jadi mari, ya, dilakukan. Ya, perdana pertama dipahami dan dilihat. Kalau ada yang sulit, ditanyakan. Gitu ya. Rame-rame nanti aja gak apa-apa. How many person are there? Ada berapa orang di sana? 2. 2. Who are they? David and Andy. Now, ikuti ustaznya dengan keras bareng-bareng sambil baca di sana. Hello, I'm David Garza. Hello, I'm David Garza. Ini yang saya masuk. Kalian masih itu you're not gonna get anything. Oke, Ran. Hello, I'm David Garza. Hello, I'm David Garza. Ditekankan, di-emphasize, ditekankan dalam bentuk. Hello, I'm David Garza. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. I'm a new club member. Hi, my name is Andy. 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 My name is Andy Silva. My name is Andy Silva. But please call me Andy. But please call me Andy. Hi, my name is Andy da Silva. Hi, my name is Andy da Silva. But please call me Andy. But please call me Andy. Okay, where are you from, Andy? Okay, where are you from, Andy? Lombok. Lombok. How about you? How about you? Lombok. Lombok. How about you? How about you? How about you? How about you? I am from Payakumbu. I am from Payakumbu. I am from Payakumbu. I am from Payakumbu. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh. Oh. I love Sumatera Barat. I love Sumatera Barat. It's really beautiful. It's really beautiful. Thanks. Thanks. So it's Lombok. Oh good. Oh good. Renata is here. Renata is here. Who is Renata? Who is Renata? Who is Renata? Who is Renata? She is my classmate. She
Okay, now move. Muka. Kalau di sana aku lihat, oke. Okay.
lebih keras lagi. David and Andi. Action. Matanya bicara. David, Andi. Hello, I'm David Delta. I'm a new club member. Hi, I'm Andi Silva. Let's call me Andi. Okay, where are you from, Andi? Hello. 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 Hello
Amerika, saya belum ingat. Merdeka Amerika. Sebenarnya kalau ini akan diambil, jadi Anda tidak melihat kertas lagi. Karena latih mata Anda bicara dengan nama Anda. Yes, you are David, you are Andy. Action. Hello. 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 Hi. 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 Nice.
Oke. Banyak di serang oleh Ustaz Ahmad Ibrahim waktunya. Terbatas. Saya mau mengilustrasikan lagi ada. Iya. Ini tahu yang namanya ikan salmon. Dan salmon itu ikan laut, ikan darat. Kalau laut ya, itu bagaimana dia waktu tertentu bermigrasi dari laut. Tapi bertelurnya di mana? Kayak telurnya di laut atau di darat? Di laut. Kayak tawar. So, yang pertama dia, tapi kita tidak bicara tentang siklus itu. Ya, kenapa dia ada semua importer salmon? Itu ya, bahwa ikan salmon ini tidak impor. Indonesia termasuk, Indonesia termasuk, Indonesia ya. Gimana caranya si ikan salmon ini bisa sampai ke tempat yang dituju dalam kondisi hidup? Kenapa kalau dia sampai dalam kondisi mati walaupun ikan kita tahu kalau derajat Celsius dibuat dari dalam kondisi ikan tersebut hibernate, hibernasi. Mungkin kalau ketahanan tubuh dia, maka ide itu mungkin bisa dilakukan juga kepada kita, kepada manusia nanti. Bagaimana mungkin mempertahankan satu kondisi atau keadaan? Jadi ada plan mungkin orang hibernate dimasukin ke dalam bawah tanah, misalnya. Dia bagaimana satu? Ada lagi dari yang selamat malam hidup. Selamat pagi tahu saya. Di belah dia. Siapa namanya? Siti. Masa enak. Tapi panggil ini kan. Gimana? Good. Cepat ya. Nggak cuma sampai. Bagus. Hasil ya mempertahankan tingkat kehidupannya sampai 95%. Itu tadi dulu pembahasan apa idenya supaya ikan tersebut bisa berada atau sampai ke Indonesia dalam kondisi Iya, ini supaya sampai ke tempat dalam fungsi dia. Itu ada dia. Ini
disuntik, di anestesi, disuntik, disuntik saja. Oh. Ini dilakukan oleh teman saya sederhana. Cukup hanya berada di dalam satu kotak yang dia meletakkan seekor ikan predator di dalam tempat tersebut. Yang ukurannya sebetulnya tidak mampu memakan atau memangsa ikan yang tersebut. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Oh, ikan itu jadi panik dan bergerak terus. Bagaimana caranya dia bisa menghindar daripada ikan predator? Apalagi harus aktif. Apa else? Harus punya ide-ide atau terobosan-terobosan, ya kan? Berpikir supaya tangannya masuk angin. Apalagi yang lain? Ini yang pentingnya. Dipaksa. Apa yang di dalam pikiran kamu, kenapa sih ikan itu begitu ditaruh ikan predator, kenapa membuat dia aktif bergerak? Kenapa membuat dia apa namanya menjadi tetap bertahan terus? 95% ikan hidup kamu itu nggak usah tekun, aktif, banyak mikir, apalagi ijain orang. Ada yang ijain orang di sini. Ini tahun 12, mirip kan ijain orang? Ijain orang. Ih, ada juga wajah-wajah yang mirip tuh. Mungkin karena wajahnya pasaran. Tapi keren. Apa-apa? Ide-nya apa? Dari kamu apa ide? Apa pelajaran yang dipetik dari sini? Kenapa? Coba, sadari terbiasa itu yang namanya ada pertanyaan yang
kampus ini, gitu kan? Dengan segala jawaban yang kamu dapat, kesimpulan tadi yaitu yang namanya positive bullshit. Kamu mampu menghadapi berbagai persoalan hidup. Ah, kayaknya saya di sini sampai enak-enak aja, bisa-bisa. Aku bilang hari ini sudah terjadi eskalasi perang di mana-mana. Ya, tapi hari ini Rusia Ukraina adalah kubu-kubu yang dulunya fakta Warsawa dengan hari ini yang namanya NATO. Fakta Warsawanya sudah hilang, tapi pada dasarnya dia mereka masih ada tiga kekuatan besar yang hari ini. Tapi empat, Rusia, China, action. Hello, my name is Aidil Hafiz. I am new student. Hi, my name is Mohan Awara, but please call me Awe. Awe, where are you from? Awe? I'm from Bekasi. How about you? I'm from Malaysia. Oh, Malaysia, it's really beautiful. So is Bekasi. Thanks, so is Bekasi. Oh good. Boy is here. Who is Boy? He's my classmate. We are in same class. Where is he from? Jakarta. Let's go and say hello to him. Sorry. What's your nickname again? Hazi. Actually, it's Hazi. How do you spell that? H-A-Z-I-M. Abo. Anyone want to be volunteer? Ada lagi? Hello. Okay. One, two, three, and action. Hello. I'm Mawar Abdul Salam.
One, two, three, and action. Hello, I'm Abdul Salam. I'm your basketball member. Hi, my name is Muhammad Daniel. But please call me Daniel. Okay, Daniel. Where are you from? Malaysia. How about you? I'm East Java. East Java. Oh, it's really beautiful. Thanks. Sorry. So it's Malaysia. Say what? Oh. Erwin is here. Who is Erwin? He's my classmate. We are in the same class. Where is he coming from? He's from Jawa. Jakarta. Yes, from Jakarta. And let's go. Say no. Okay. Sorry, what's your name again? Actually, Salam. How do you spell it? S-A-L-A-M. Close! Well, what time is it? 8:19. Okay. Yes, I think this is enough for today. So what's your job? Make event organizer from this class. Lalu pastikan ada orang yang mencari tadi lagu live concert sama karaoke. Ada news. Kita ke sini. Siapa Ukraina kemarin? Seperti apa Rusia sekarang? Itu ya. Jadi mati. So, dia breaking kita akan melihat dari sana. Dan besok sudah ada kalian di channel Kami Perdamaian, pastikan dilihat seperti apa ekspresinya, seperti apa bahasa saya, seperti apa saya pada saat direkam, itu paling aman. Oke, dan di komentar gitu ya. Wow, any questions so far, ada pertanyaan? Oke, good. Well, thank you so much for everything. That's all from Sadagun and me. Have a nice day. Alhamdulillah, berdeka. Berdeka. Yes, you are. Please click the button subscribe.